mulai goyangannya, sigap langkah kakinya, dan jiwa kompetisinya pun masih ada. Seperti inilah keseruan lomba balap tanpa menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Gria Wreda Jambangan, Surabaya, Jawa Timur. Usia boleh tua, tapi semangat tetap membara. Kakek dan nenek yang menjadi peserta lomba seakan kembali ke masa muda. Penuh semangat, mereka jalani setiap bagian lomba. Bahkan ada yang lupa ikuti aba-aba panitia. Tak hanya balap tanpa, lomba makan kerupuk juga jadi satu lomba yang menarik banyak minat peserta. Tapi ada yang lupa juga kalau gigi tak lengkap lagi. Alhasil, semangat makan kerupuk terpaksa tertunda karena gigi palsu yang lepas dari gusi. Gigi yang sudah ompong bukan halangan untuk tetap meramaikan acara. Karena bukan juara yang jadi tujuan utama, melainkan kebersamaan menyambut ulang tahun negara. Ya gitu itu. Untuk yang masih ada. Kalau orang-orang kan hanya kan habis semua giginya itu. Oh. Bapak juga ini giginya habis. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Dinas Sosial Kota Surabaya sengaja mengadakan lomba 17-an di Gria Wreda untuk memberikan hiburan pada penghuni gria. Selain itu, bisa memberi contoh bagi generasi muda untuk bersikap sambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ke depan ini bisa menjadi pembelajaran buat anak-anak kita, buat saya, buat kita semua yang masih muda, untuk apapun kondisinya 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan, maka kita wajib untuk merayakan. Semangat menerima. Semangat 45. Dari 100 lebih penghuni, perlombaan lansia ini diikuti 50 orang penghuni Gria Wreda Jambangan, Surabaya. Sisanya tak bisa mengikuti lomba karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan dan dalam keadaan bed rest. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV.